Assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bunda Akila. Pada video kali ini saya akan membahas 10 tanaman hias yang akan naik daun di bulan Oktober tahun 2022 ini. Memiliki tanaman hias di rumah merupakan sebuah kewajiban yang tak boleh dilupakan, karena selain dapat memberi penampilan rumah, juga sangat bermanfaat untuk menyegarkan udara di sekitarnya. Dan berikut ini saya tampilkan 10 tanaman hias yang akan naik daun bulan Oktober tahun 2022. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel Bunda Akila dan aktifkan juga belnya. Yang pertama ada Fidelific. Fidelific merupakan salah satu tanaman hias berkayu dengan bentuk dan corak warna daun yang sangat menawan. Tak hayal, jenis tanaman hias satu ini sangat disukai oleh banyak kalangan sebagai penghias rumah. Jelasnya, tanaman satu ini memiliki daun yang sedikit besar dengan lekukan yang sangat khas. Untuk harga dari Fidelific ini berkisar antara Rp50.000 hingga mencapai harga Rp200.000. Yang kedua ada Dischidia ovata. Dischidia ovata atau juga lebih sering disebut dengan Dischidia watermelon, karena jenis tanaman hias satu ini memiliki warna corak permukaan daun seperti buah semangka dengan dominasi warna daun hijau yang sangat khas. Tanaman Dischidia ini sangat banyak diburu pada bulan ini. Untuk harga dari Dischidia ovata berkisar antara Rp50.000 hingga mencapai harga Rp300.000. Yang ketiga ada Syngonium minipixi. Tanaman hias Syngonium pixi ini memiliki bentuk daun yang unik, yakni seperti namanya, Syngonium minipixi ini memiliki ukuran mungil dengan warna daun yang segar. Jenis tanaman hias Syngonium satu ini merupakan jenis Syngonium yang sedang sangat banyak peminatnya ya. Untuk harga dari Syngonium mini pixi berkisar antara Rp20.000 hingga mencapai harga Rp50.000. Yang keempat ada Dracaena lemon lime. Jenis tanaman hias Dracaena merupakan jenis tanaman hias yang sering kita jumpai. Salah satu Dracaena yang paling banyak diburu yakni Dracaena lemon lime, yang mana jenis Dracaena ini memiliki bentuk daun yang memanjang serta menjuntai dengan balutan warna daun hijau dan kuning lemon yang sangat khas dan cantik. Untuk harga dari Dracaena lemon lime berkisar antara Rp50.000 hingga mencapai harga Rp100.000. Yang kelima ada button fern. Pakis tombol atau button fern ini memiliki bentuk yang sangat unik, yang mana memiliki bentuk daun yang hampir membulat sempurna dengan balutan warna hijau di hampir seluruh daunnya, membuat pakis tombol atau button fern ini terlihat tampak cantik dan banyak diminati. Untuk harga dari button fern ini berkisar antara Rp30.000 hingga mencapai harga Rp100.000. Yang keenam ada Ficus elastica tinica. Tanaman hias jenis Ficus elastica ini sedang banyak diburu untuk dijadikan penghias rumah. Ficus elastica yang paling banyak diburu bulan ini yakni Ficus elastica tinica satu ini memiliki daun yang sedikit oval dengan paduan warna hijau dan putih kekuningan yang sangat indah. Untuk harga dari Ficus elastica tinica berkisar antara Rp200.000 hingga mencapai harga jutaan rupiah.
Yang ketujuh ada Peperomia watermelon. Salah satu tanaman hias Peperomia yang paling banyak diburu saat ini yakni jenis tanaman hias Peperomia watermelon. Seperti namanya watermelon, Peperomia ini memiliki corak daun seperti sebuah semangka dengan warna hijau dan silver yang menggoda mata. Untuk harga dari Peperomia watermelon berkisar antara Rp40.000 hingga mencapai harga Rp100.000. Yang kedelapan ada Philodendron gloriosum white vine. Tanaman hias dari jenis Philodendron ini memiliki harga yang lumayan fantastis, tapi sangat sebanding dengan kecantikannya dari tanaman sultan satu ini, yakni Philodendron gloriosum white vine memiliki bentuk daun menjantung berwarna hijau dengan corak garis tulang daun yang terlihat sangat kontras berwarna putih. Untuk harga dari Philodendron satu ini berkisar antara 5 juta hingga mencapai harga puluhan juta rupiah. Yang kesembilan ada Philodendron paraiso verde. Philodendron paraiso verde ini memiliki bentuk dan corak daun yang sangat indah dengan ukuran daun yang lumayan besar serta warna corak daun hijau dan bercak atau gradasi kekuningan. Philodendron satu ini memiliki harga yang memang fantastis, yakni berkisar antara Rp1.500.000 hingga mencapai harga Rp5.000.000. Philodendron satu ini sangat banyak diburu di pasaran saat ini. Yang ke-10 ada Sansevieria Twister Sister. Sansevieria Twister Sister ini memiliki bentuk yang sangat unik dan terlihat sangat cantik untuk dipandang, yakni jenis Sansevieria ini memiliki bentuk daun yang keras seperti membuat arus putaran yang sangat indah dengan warna permukaan daun perpaduan dari warna hijau dan kuning. Untuk harga dari Sansevieria Twister Sister berkisar antara Rp80.000 hingga mencapai harga Rp150.000. Dan itulah ke-10 tanaman hias yang akan naik daun di bulan Oktober tahun 2022 ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.